Boss up bogeys 135, 50, Angel 16. Setting 340. Setelah 36 tahun beroperasi, Angkatan Udara Australia secara resmi mengakhiri era Hornet. Sejak memasuki layanan pada tahun 1986, Angkatan Udara Australia telah menerima 75 Hornet klasik yang dioperasikan oleh Skuadron 75 di Pangkalan Tyndall dan Skuadron 3 serta 77 di Pangkalan Wilmington. Dalam lebih dari 3 dekade operasinya, baik FA-18A1 kursi dan FA-18B2 kursi ini telah menyelesaikan lebih dari 400 jam terbang di ribuan misi. Angkatan Udara Australia pada Senin 29 November 2021 di Pangkalan Wilmington secara resmi menggelar upacara sebagai tanda pensiunnya pesawat legendaris tersebut. Masuknya Hornet saat itu menandai salah satu lompatan terbesar dalam teknologi yang pernah dilihat Angkatan Udara Australia. Dua pesawat pertama dikirim dengan terbang non-stop dari California ke Wilmington pada Mei 1985. Penerbangan berlangsung selama 15 jam dan menempuh jarak lebih dari 12.000 km. Setiap Hornet melakukan 13 kali pengisian bahan bakar di udara. Selama 36 tahun sejak itu, armada telah dikerahkan pada sejumlah operasi militer, terutama misi yang dipimpin NATO di Timur Tengah. Misi termasuk menjaga pangkalan udara Amerika di Diego Garcia, dari mana operasi ke Afghanistan diluncurkan. Pesawat juga dikirim ke Irak, di mana ia menyerang target musuh dan memberikan perlindungan udara untuk pasukan SAS Inggris. Kepala Staf Angkatan Udara Australia, Marskal Udara Mel Hupfield, mengatakan Hornet akan menjadi bagian penting dari sejarah penerbangan Australia. Hupfield sendiri pernah memimpin kontingen 14 Hornet yang dikerahkan ke Irak di bawah operasi Falconer pada Februari 2013. Untuk selanjutnya, pesawat tempur multiperan ini akan digantikan 72 pesawat F-35A Lightning II buatan Lockheed Martin. Banyak dari mereka yang sebelumnya bekerja di Hornet sekarang akan beralih ke F-35A atau FA-18F Super Hornet. Angkatan Udara Australia baru-baru ini menerima 3 jet F-35 baru, membuat ukuran total armada yang ada menjadi 44 unit. Negara tersebut memesan 72 pesawat F-35A dan seluruh pesawat diharapkan beroperasi penuh pada tahun 2024. Demikian sahabat Jiata, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jiatapak.com dan www.flightjuna.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.